Bapak Mahmud mungkin bisa diceritakan makam apa yang di bagian belakang? Ini makam Habib Tripoli dengan jamaah di sini. Habib Tripoli toh. Jadi saya di sini kan dipercayakan untuk jaga makam ini. Jadi sesuai dengan pesan anak cucu. Terkecuali keturunannya belum bisa ke sana. Kalau orang lain tidak bisa. Jadi saya cuma pesanan sesuai. Apa yang mereka pesanan lagi itu mungkin bapak supaya bapak lebih tahu jelas tuh. Itu sudah dari kapan ini pak makam ini? Makam ini dari tahun 1930-an. Sudah ada sih. Habib ini dari Maghribi. Dari mana pak? Maghribi. Maghribi. Ya. Oh. Dia masuk di sini tahun 1914. Sudah sini. Jadi Pak Habib ini yang menyebarkan agama Islam di sini. Iya. Terus dia kawin di sini, dia tinggal di sini. Oh, iya. Kalau anak cucunya sekarang ada di mana, Pak? Pak Mahmud. Anak cucu banyak di Seuti Asatri dulu menteri PAN itu. Terus Bakri Asatri juga kepala koperasi. Mau Asatri dulu waktu Mendagri dulu. Kawin di Rahakbau. Marga itu, dia itu pertama itu orang Rahakbau. Jadi itu keturunannya, anak cucunya itu ya? Cucu banyak di sana. Kalau yang anak keturunan yang ada di Maluku atau di Kei ada ke sini? Di Tual banyak. Di Tual, salah satunya? Sana, Mo, Azawawi di Kompleks Surabal. Dan Mudar juga di Cibogot. Itu keturunan lurus itu. Jadi biasanya kapan tuh baru anak-anak cucu datang? Apakah hari raya atau mungkin biasa di ada apa waktu-waktu tertentu biasa dong datang biasa kapan? Datang. Biasa dong datang zikir di sini. Biasanya kapan tuh bulan-bulan apa gitu atau biasa bulan-bulan Januari dong datang terus Safar dong datang.
banyak dari Jayapura juga dosen, Moa Satri dosen terbang di Jayapura pun. Keturunan juga banyak datang di sini lagi. Ambo, Tua, Fakfa, Kaimana semua dan datang hijrah ke sini. Dan lihat. Jadi ini siapa yang pugar? Desa atau keluarga anak cucu? Pemda yang bikin. Oh, Pemda, Pemda Maluku Tenggara ya. Tahun berapa, Pak? Tahun 1922 ini. 21 pembangunan. 2021. Ini Pemda yang pugar ya. Oke, Pak Mahmud, terima kasih untuk informasinya. Pak Kepo, bisa diceritakan sedikit tentang keberadaan makam? Keberadaan makam Habib Tripoli ini dari awal itu semasa kami masih anak-anak yang kami hanya mendengar cerita dari orang-orang tua kami bahwa beliau ini adalah salah satu Habib terkenal di Maluku, khususnya di KI ini. Beliau ini datang di sini entah dalam bentuk apa, terus tinggal beberapa tahun kemudian beliau meninggal di sini. Lalu pemakamannya di tempat itu yang namanya Lair Utara. Ini kan makam ini kan bebas saja. Siapapun dia, dari manapun dia, baik itu Islamnya, Protestannya, Katoliknya, terus keluarganya, semua orang itu naik di makam ini kan bebas saja, karena ini makam umum. Nah, hanya karena pada saat pembangunan Masjid Tripoli ini, lalu keluarga-keluarga dari almarhum ini datang, lalu mereka dengan sendirinya ziarah naik, lalu mereka sekarang ini pugarkan. Lalu menurut informasi yang kami dapatkan, setelah pemugaran ini, makam ini lalu jangan ditutup seperti begitu. Karena memang yang namanya makam itu harus bebas. Nah, kalau memangnya kalau mau tutup pakai pintu, cukup saja orang ke sana lalu minta izin di Pak Imam lalu naik. Karena makam sana itu harus yang punya leluhur itu menginginkan supaya banyak orang yang naik ziarah ke sana. Banyak orang yang harus ziarah ke sana, tapi sekarang setelah mereka pugarkan, malah pintu dikunci. Jadi siapapun dia sekarang naik harus minta izin, kalau imamnya kasih izinnya buka pintu, kalau tidak, tidak bisa juga. Lalu satu ketika orangnya mau ziarah ke sana, datang lalu Bapak Imam tidak ada di sini, misalnya keluarga sekali dari Habib Tripoli, datang lalu mau ziarah ke sana. Pada saat itu, kalau Bapak Imam ada di kecil atau ada di tual sana, bagaimana? Pasti kan harus menunggu. Menunggu Bapak Imam balik. Karena Bapak Imam yang pegang kunci. Nah, ini jadi satu permasalahan. Sehingga kalau bisa itu dari keluarga. Almarhum ini, saya sebagai pemerintah Ohoi di sini, saya minta kalau bisa coba hubungilah kembali itu Pak Imam, supaya dengan cara apapun makam sana harus kunci itu dilepaskan. Cukup saja ataukah dikunci, tapi cukup saja kata minta izin lalu masuk. Jangan lalu mau bilang kata karena ini informasi yang berkembang sekarang bahwa orang yang naik di makam sana khusus saja, khusus itu keturunan dari almarhum Habib Tripoli. Lalu bukan saja satu makam di sana, ada banyak makam. Lalu kalau keluarga yang punya orang tua di sana naik bagaimana, sementara pintu terkunci. Nah, kalau saja makam itu hanya khusus untuk almarhum Habib Tripoli, ya oke. Kunci menjadi masalah. Tapi sana kan sekitar 30-40 makam yang ada di sana. Nah, contohnya kalau memangnya ada yang makam di situ, Pak, yang di sini biasa bilang itu Turan Butun. Turan Butun punya makam juga ada di situ. Kalau keluarganya naik lalu ziarah ke sana, terkunci bagaimana? Jadi saya sebagai pemerintah Ohoi di sini, saya meminta kalau bisa itu dari keluarga Habib Tripoli yang ada,
kalau bisa coba pintu itu diusahakan supaya terbukalah, terbuka. Karena alasannya itu banyak makam di sana. Orang yang lain punya keturunan datang mau ziarah di sana, sementara pintu tertutup. Pada akhirnya bagaimana? Mereka pulang dengan sendirinya. Kalau dengan bahasa yang sekarang bahwa khusus untuk keturunan dari Habib Tripoli yang bisa naik, ini yang saya sangat menyesal. Yang lain datang ini di luar saja.